Anjing eng. Wah tuh, keriputnya lihat tuh. Wow, ini kan. Nah, luar biasa kan? Super apel. Wah. Nih, tembaga atau mentega ya, keriput banget tuh. Ya. Tuh ya. Tembaga atau mentega. Lebih cenderung ke teman-teman, hari ini saya dikasih teman saya nih ya, dibawain durian untuk di unboxing. Ada dua, durian super apple dan durian tembaga. Tembaga biasa tapi ya, bukan super tembaga. Katanya enak. Ya. Super apple tuh, saya temen. Beratnya 2,7 kilo. Ya, dan lokal ya. Super apel, keren kan kayak apel. Wuih, tembaga. Harum bener. Yang ini baunya pahit. Oke teman-teman, sebelum kita belajar ini kami punya madu, madu Bangka, yaitu madu pahit dan madu manisnya dengan merek Tereser. Ini sangat bagus untuk daya tahan tubuh kita, ya. Apalagi di zaman sekarang ya, banyak orang sakit ya. Ini madunya. Biasa kalau saya minumnya ini 300 cc air mendidih ya. Saya didihkan dengan jahe sejempol gini ya. Selagak dingin, saya kasih madu SR-nya ini yang pahit 2 sendok ya, sama lemon jaga 1/4 biji ya. Diperes, diaduk, dicampur, diminum waktu masih hangat kuku 2 kali sehari. Jadi ini hasilnya cos ya. Yang manis juga begitu ya. Kalau yang ini untuk dewasa, yang pahitnya, yang manis untuk semua umur. Ini yang meminta silakan hubungi Kang Ending. Nah, kita jamin asli, tidak pakai pengawet dan asli hutan. Oke, kita belah aja duriannya. Super apal dulu ya, saya demen nih, pahit bener. Ini masih banyak buahnya ya? Enggak gitu lagi ya. Tahun ini memang agak kurang gitu. Terkurang ya, ya. Tapi yang mau beli bisa dong dilayanin ya? Iya bisa. Silahkan ke beliau ya. Barangnya terbatas. Terbatas tapi ya. Oh, gile. Ini jatuhan kemarin ya? Jatuhan kemarin, kemarin sore. Begitu dibuka tuh wangi alkoholnya luar biasa pahitnya. Ini teman-teman, enging eng. Wah tuh, keriputnya lihat tuh. Wow, ini kan. Nah, luar biasa kan, super apel. Nah, teman saya ini namanya Hans ya, yang mau pesan silahkan ke beliau ya. Nanti saya kasih nomor WA-nya, nomor teleponnya, di komennya. Tapi masih lumayan lah, sampai bulan Februari masih ada kayaknya. Februari. Tenang, kita selalu kalau ketemu durian yang bagus pasti kita unboxing. Ya, kita unboxing. Saya kasih info ke teman-teman ya. Jadi yang bagus, teman-teman kan bisa pesan. Ini tembaga ya, tembaga lokal ya. Tembaga lokal. Di Bangka itu asal kuningnya namanya tembaga. Makanya kita bedain yang unggulnya namanya super tembaga. Wah. Nih, tembaga atau mentega ya, keriput banget tuh. Ya. Tuh ya. Tembaga atau mentega. Lebih cenderung ke mentega ya. Ini. Cenderung ke mentega ya. Jadi kami kalau warna begini disebut mentega atau tembaga, tapi ini cenderung ke menteganya tuh.
kayak mening. Butter ya. Kayak butter ya, cakep banget warnanya, butter ya, dan mentega atau tembaga. Kalau diantar, jadi saya coba duluan deh. Silakan. Ya. Happy nih, tuh enak ini. Kalau jadi YouTuber durian, gue diantar terus tuh. Ya. Ya, bareng deh. Ya sini. Saya demen nih, waduh. Lengket ya. Wanginya lengket ya. Wanginya, siap. Pahit banget ya, gimana? Gila pahitnya. Kuat bener pahitnya. Manisnya luar biasa. Manis dapat ya? Iya, manis banget, terus pahit. Lengket lagi. Ya. Termasuk pulen ini ya, pulen ya. Pulen, pulen. Pulen lengket namanya. Ini udah hari kedua, betul. Jadwal kemarin, berarti kemarin malam ya hari. Ini udah hari kedua, dua hari setengah udah. Ini kalau kirim cocok ya? Cocok, cocok. Iya, kulit tebal ya. Ya. Dan daging pun lumayan ya, sekitar 1,2 mili ya. Sampai 1,5 senti. Inilah, cocok deh. Mantap ya. Ini sih lokal unggul lah. Ya. Benar. Ini tripod ya. Iya. Manisnya luar biasa. Tidak pesan sama sekali. Misalnya biru ini. Makin dimakan makin pahit. Ya, makin pahit. Tapi manisnya ada. Manis, manis, ya, manis, manis, manis luar biasa ya. Ini. Manis tapi ujungnya pahit, panjang pahitnya. Begitu masuk mulut itu terasa pahit menonjol dan pahitnya menonjol. Kalau biji normal ya. Ya. Tuh, tuh kan. Seperti, wah, ini. Tapi dagingnya juga lumayan tebal. Iya, lumayan tebal. Ya. Puas lah, ya ukuran hampir 3 kilo. Puas lah. Makan bertiga, cocok bertiga makannya, kalau sini gak habis deh. Saya suka, di mulut terasa penuh dengan pahit gitu. Alkoholnya itu lumayan, berasap hidung kita. Ini saya untuk menteganya deh. Ini, wah ini dipegang udah pulen bener nih. Cuma ini gak setebal ini ya, gak setebal super mentega. Ini sekitar ya setengah senti lah. Ya. Rasanya yang lemaknya. Lemaknya kuat. Ya, manis ya. Harum, manis. Manis sedang. Sausnya tidak berserat, creamy. Pahitnya lumayan. Tapi kesempatan ini, ya. Ini pahitnya tipis tapi enak. Yang maniak durian ini ya. Yang maniak ini luar biasa. Maniak durian cocok. Ini cocok ya. Kalau ini selera umum tapi enak ya. Selera umum enak, enak semua ya. Tapi ini khusus nih. Nih. Ini untuk lokal termasuk mewah. Sudah lumayan dapat, tebalnya dapat ya. Rasanya komplek. Saya suka ini. Tapi keduanya enak. Sekarang enak ya. Udah berat mantap. Oke teman, jangan lupa ya, bantu kami like, subscribe channel ini, ya komennya, dan juga share, ya, itu banget itu luar biasa. Ya. Dengan subscribe, teman-teman sudah membantu kami menyebarkan informasi tentang durian Bangka yang sangat enak. Oke teman, saya bersama Han melaporkan komisi saya, ketemu lagi di vlog berikutnya.